lagi di Seputar Otomotif. Pada kali ini kita ada di booth-nya Mitsubishi dengan Bang Rosid, membahas beberapa tipe dari Mitsubishi karena diskonnya lagi lumayan banget ya. Betul. Bisa menyentuh 40 juta up katanya. Nanti kita kepoin aja bener gak sih untuk kejelasannya. Jadi kalian tonton sampai selesai videonya. Habis itu kalian jangan lupa subscribe, screenshot, kirim ke Bang Rosid untuk dapetin setiap promonya ya. Siap. Apalagi ini udah tinggal sedikit lagi penutupan ya. Betul. Biasanya penutupan. Udah mau penutupan itu diskon ntar di up lagi nih. Ditambahin, bonus-bonus juga ditambahin ya. Betul. Oke. Okay. Inilah ngobrolnya sama Bang Rosid, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, okay. Penjualan bagaimana? Penjualan lumayan lah, stabil. Stabil. Walaupun ya? Lagi agak sulit ya, tergoncang karena pemilu kemarin. Pemilu? Ya. Nyoblos tahun berapa Anda? Kenapa? Nyoblos tahun berapa? Waduh, nggak enak, privasi itu. 1, 2, 3 Terjadi sensitif jadinya. Oke, baik. Boleh nomor teleponnya? Di nomor telepon 08777362000 atau di langsung Instagram Rosid Mitsubishi. Gitu. Oke. Atau alamatnya di mana? Di dealer Serikandi Pos Pengumben. Ketik aja nanti langsung keluar. Dapat ya? Betul. Atau mungkin kalau nggak bisa datang ke sini atau mungkin nggak bisa datang ke dealernya Bang Rosid, nanti gimana caranya? Bisa ke rumah? Bisa, bisa janjian H-1 nanti biar saya yang visit langsung ke tempat. Bawa test drive bisa, kita ada test drive mulai dari X-Force, Pajero, sama Expander Cross. Oke, okay. Booking fee harus berapa? Booking fee minimal tergantung tipe ya. Kalau untuk Pajero 5 juta, untuk Expander bisa 3 jutaan. Oke, okay. Berarti promo apa nih di IMS ini? Promo kita banyak, diskonnya mulai dibuka semua nih, khusus di IMS ya. Seperti? Seperti X-Force, seperti Pajero, seperti Expander. Okay. Baik itu cross maupun ultimate seperti itu. DP minim, angsuran termurah? DP minim, angsuran termurah, tenor panjang, bunga 0%, 1-2 tahun ada, atau kredit rasa cash. Kredit rasa smart cash. Smart cash, ya? Betul sekali. Oke. Okay. Berarti booking fee harus berapa terjadi? Booking fee itu yang tadi yang saya konfirmasi tergantung unit. Pajero minimal 5 juta, Expander minimal 3 juta. Untuk warna putih di Pajero? Warna putih Pajero up 3 juta, Expander up 1 juta setengah. Oke. Okay. Seperti X-Force juga. Ini X-Force ya? Iya, betul. Tipe apa nih? Kenapa? Tipe apa? Ini tipe Ultimate. Emang tipenya ada berapa? Tipe cuma 2, Exit sama Ultimate. Cuman yang paling laris sih Ultimate ya, Ultimate karena ya? Diskonnya juga besar. Besar ya? Betul. Nick 2023? Nick 2023. Tiga. Harga berapa? Kalau untuk ekspor kita mulai harga dari 400? 400-an. 400-an? Iya, betul. Belum potong diskon ya? Belum potong diskon. Oke. Berarti kira-kira range 20-40 potongan masuk nggak? Kenapa? Range dari 20-40 masuk nggak potongan? Potongan lebih. Lebih? Kita kasih, kan dapat di luar 35, kita kasih lebih. Lebih, oke. Okay. Berarti antara 20-40 ya? Iya. Berarti DP dia nggak berapa? DP bisa DP minim, bisa 10 jutaan, bisa 5 juta juga bisa. Oke, 5 juta ya. Berarti angsuran terminim dia nggak berapa? Angsuran terminim, sebentar saya contekan dulu ya. Boleh. Ini promonya banyak sekali, makanya kita harus pakai contekan. Iya. Nah, kalau mau angsuran murah, ekspor cuma nambah DP 34 juta, angsuran cuma 8 jutaan, itu udah tipe tertinggi, Ultimate. Ultimate, oke. Okay. Baik, tapi bunganya rendah itu ya? Bunga rendah itu. Oke, okay, jadi kalian mau pakai syariah, konvensional, nanti bisa dibantu ya? Bisa dibantu, 0% juga bisa dibantu, smart cash juga bisa kita bantu. Oke, okay, kita ke mobil keluarganya satu lagi itu ya, Expander ya? Expander. Expander dulu ya? Betul. Baru Expander Cross, baru Pajero? Betul. Oke, okay, yuk. Yuk. Oke, kita sekarang di unit Expander ya. Expander, harga berapa? Harga mulai dari 260 sampai 315. Oke, ini Nick 2023 masih banyak? Nick 2023 kita masih banyak. Yang mana? Ultimate? Mulai dari Exit juga ada. Exit, Sport, Ultimate. Oke, potongan? 15 sampai 30? Puluhan juta. Oh, ini apa nih?
Oh iya, ini Xpander Cross. Ini Cross. Enggak apa-apa, kita bahas Xpander aja dulu ya. Semua Xpander kita bahas di sini. Ah, semua kita Xpander masukin, kita ya, masukin. Masukin karena ya kalian tinggal pilih aja ya. Tinggal pilih. Mau yang MVP atau mau yang crossover? Betul. Nanti kalau mau sekilas detail video atau WA, kita kirim semua gambar sama video. Foto dan videonya ya. Yang penting kita ulas semuanya aja. Oke. Berarti kalau buat Xpander dulu ya. Karena kita lurusin dulu. Betul. Xpander DP berapa? Xpander itu DP-nya 15%. Di pokoknya angka? Di angka dia kalau yang Nick 23 bisa di angka ya 19 jutaan. 15 juta? 19 juta. 19 juta. Nego lagi bisa. Fleksibel sih kita. Nick 2024 tuh. Nick 2023 dong. 23. Oke. Okay. Berarti nyentuh 15 bisa lah ya? Ya, bisa diatur nanti, fleksibel. Oke. Tapi kalau kalian mungkin mau DP di bawah itu lagi, nanti bisa diobrolin ya? Bisa diobrolin. Atau mau pakai angsuran yang murah juga bisa. Di angka berapa? Di angka, ini kita banyak sekali ya promonya ya. Oke. Xpander, di angka mungkin bisa di 30-an. 30 angsuran juta? Angsuran lebih murah nanti, 6 jutaan. 6 jutaan ya? Betul. Tuh, kalian tinggal pilih aja mau seperti apa. Atau mungkin mau angsuran terminim 3 jutaan, 2 jutaan, 1 jutaan, tapi bisa berolah. Betul, itu tipe ultimate. Oke, ultimate. Kalau Cross sendiri, harga berapa? Kalau Cross sendiri, harga 345. 345? Di luar warna putih, kita nambah 1,5. Dan itu satu tipe aja ya? Dua untuk, transmisi? Betul, okay. Dua transmisi. Khusus baik. Warna putih, nambah 1,5 ya. Oke, okay, potongan 10-30 masuk? Potongan masuk dong. Masuk? Pasti. DP di angka berapa? DP-nya 15%, tinggal di dipotong. Dia pokoknya Cross 20? Itu kan... Ya, mungkin 20-an. 20 juta? Iya, nggak beda jauh. Oke, angsuran di angka berapa? Angsuran kalau DP minim mungkin di angka 7 jutaan. Berarti kalau angsuran yang 4 jutaan, 5 jutaan, atau 3 jutaan? Nah, itu bisa. Kita pakai tenor panjang. Pakai 8 tahun bisa, 7 tahun bisa. 4-5. Oke, itu DP estimasi berapa? DP 20%. Di angka 100? Betul. Betul ya? Itu belum potong pajak. Belum potong, belum potong diskon. Diskon. Oke, nanti bisa dibicarakan ya? Bisa dibicarakan nanti. Oke, kita ke mobil terakhir yaitu? Pajero. Pajero, yuk. Ya. Oke, kita di unit terakhir yaitu Pajero ya. Iya. 23 masih ada? Masih ada. Masih ada? Masih warna ada. Bebas pilih? Warna bebas milih. Bebas tapi milih. Khusus warna putih sama hitam aja ya. Tapi kalau mau warna lain bisa konfirmasi nanti. 4x4, 4x2? 4x2. 4x4 nggak ada? 4x4 kita cek stok. Cek stok? Mungkin nanti kalau nggak ada ke 2024 ya? Iya, betul. Open Indian ya? Betul. Oke, berarti memang Pajero ini belum ada perubahan ya? Belum, untuk sampai saat ini belum. Belum? Oke, potongan? Potongan puluhan juta. 30-50 estimasi? Pokoknya puluhan juta dah. Kalau mau kepo, kepoin langsung. Kepoin langsung. Oke, berarti harga berapa? Harga mulai 580 sampai 700-an yang 4x4. Oke. Biasanya kan yang laris kan 4x2 ya kan? Itu diskonnya lagi bagus tuh. Dakar 4x2. Berarti DP bisa dianggap berapa? DP 50 jutaan. 50 jutaan mulainya? Apa mau switch nego? Bisa, fleksibel. 35? Cek slick mungkin. Oke, okay. Tapi bisa ya? Bisa. Oke, okay. 35 juta kalau data kalian bagus, bawa pulang langsung Pajero ya? Betul. Angsuran terminim dianggap berapa? Angsuran terminim 13 jutaan bisa. 8 juta deh angsuran terminim. Wah, itu pasti naik DP, Pak. Tapi bisa? Bisa. Apa 5 juta bisa? Bisa, fleksibel sih kita. Fleksibel ya? Oke. Okay. Trade-in? Trade-in bisa semua all brand. Ada tambahan kita, cashback? Ada tambahan nanti khusus. Berapa? 5 juta? Maksimal 5 juta. Maksimal 5 juta. Betul. Ya? Berarti kalian itu tadi di luar diskon, dan kalian juga kalau mau tukar tambahan lagi cashback-nya 5 juta ya? Betul. Jadi semua. Misalkan nih, Pajero ini, misalkan ya, diskonnya 40-an, jadi 45 gitu ya? Betul, semua brand pokoknya. Semua brand ya, tukar tambah ya. Ntar di harganya udah masuk include, nanti tinggal dari dia mau cash, tinggal potong 5 juta lagi, dia mau kredit, potong 5 juta lagi, seperti okay. Itu. Berarti untuk bonus IMS ini dapat apa? Bonus IMS itu diskon aja, kita lebih Lucky besar. Lucky Dip ada? Lucky Dip ada, cuman ada. Kaos doang sih. Oke. Okay. Yang penting kan kita ngejarnya diskonnya itu, diskonnya kita ya? Dibuka. Ya, okay, siap. Oke, penghabisan ya? Betul. Oke, okay, di nomor telepon? Di nomor telepon 08777-362-2000. Buru-buruan, IMS udah mau tutup. Nanti kalau IMS tutup, promonya udah tutup, susah nanti kita. Oke. Okay. Atau di Instagram? Instagram, Rosid Mitsubishi ya. Oke, okay. Dengan nama? Dengan nama Rosid. Yang kencang dikit? Rosid. Oke, okay. Dengan diskon? Diskon? Puluhan juta? Wah, puluhan juta. Iya, makasih, makasih. Cukup? Cukup. Ada yang tambahin informasinya? Udah. Kalau mau datang langsung ke dealer, ke Mitsubishi Sri Kandi, Pos Pengumben. Oke. Okay. Iya. Oke, okay, berarti thank you, terima kasih. Bang Rosid. Ya. Sehat selalu, terima kasih udah dapat undangannya.
Jadi kalian yang mendapatkan promo-promo, jangan cari di apa di lain maupun website. Bang Rosid akan memberikan promo terbaik. Ingat bisik-bisik, ingat dengan? Rosid. Rosid, thank you.